gimana kabarnya, sehat semuanya? Ya, jaga kesehatan karena hari-hari ini gak mudah ya. Cuacanya atau suhunya naik turun gitu ya. Banyak hal di badan itu agak-agak kurang nyaman gitu. Nah, tetapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya, kemarin hari Rabu Kamis, Selasa Rabu kita bersama-sama AOG, 300 anak muda, 300 orang muda, bersama-sama kita di Kaliurang ada acara AOG Bootcamp. Siapa yang ikut AOG Bootcamp bisa lambaikan tangannya. Nah, mereka gak mau pulang, maunya terus retret ya, enggak ya. Banyak hal yang disampaikan, diimpartasikan, karena ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita ceritakan, tetapi harus kita tangkap, harus kita capture secara pribadi. Contohnya ya, kalau saya suka traveling, misalnya kita naik ke gunung atau kita lihat laut gitu ya, itu kalau kita pakai capture pemandangan atau landscape, itu kadang-kadang tidak bisa mewakili mata kita, betul ya? Nggak bisa. Jadi ketika seringkali kalau saya liburan gitu ya, saya enggak banyak pakai HP saya menikmati pemandangan, mau ke gunung saya lihat gunungnya, saya lihat pemandangannya, ke pantai juga saya lihat pemandangannya, karena enggak bisa, seolah-olah enggak bisa di-capture dengan kamera atau dengan smartphone kita, enggak puas gitu. Nah, ada hal-hal di muka bumi ini yang enggak bisa kita ceritakan, tetapi yang bisa kita tangkap, salah satunya adalah pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu enggak bisa kita ceritakan. Kalau teman-teman yang enggak ikut AOG Bootcamp kemarin, tanya kepada teman-teman yang ikut AOG Bootcamp apa yang didapat, pasti akan terbatas menjelaskannya, betul ya. Tetapi waktu kita pulang, saya bertemu dengan beberapa orang, saya tanya gimana, happy gitu ya, perasaannya tuh bukan cuma happy yang kayak sesuatu yang gak jelas gitu, tetapi mereka ngerti, menangkap, acara dikemas dengan ada impartasi di sana, ada game semuanya dikerjakan, wow ada banyak orang, ada yang sedih, yang lain happy, dia sedih, ditanyain kau sedih, iya karena aku punya sahabat, punya teman hari ini gak bisa ikut, padahal acaranya bagus. Jadi teman-teman Army of God, ketika kita ada di dalam satu pergerakan, jangan sampai kita lewat, bukan karena acaranya, bukan. Tetapi apa yang mau Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, amin. Itu yang gak boleh kita lewatkan, itu yang gak boleh kita lewatkan. Nah sama, sepanjang bulan Mei 2024 ini, gereja membangun kita akan menjadi gereja yang supranatural dan penuh dengan Roh Kudus. Kita gak mau menjadi gereja yang gereja-gerejanan. Atau Army of God yang hanya sekedar Army of God anak muda, yang kalau kita ibadah, yang kalau kita praise gitu ya, kalau kita muji Tuhan, pokoknya sampai mor-mor-mor WL bisa pingsan, bahaya kan ya. Pokoknya gak bisa berhenti, tetapi lebih daripada itu, kita menjadi gereja yang supernatural. Yang bagaimana Tuhan itu mau memakai setiap kita gerejanya. Gereja itu bukan hanya sekedar berbicara mengenai bangunan, tetapi pribadi-pribadi yang di dalamnya. Kita buka di Markus. Markus pasal yang terakhir, yaitu Markus 16. Kita lihat Markus yang ke-16. Kita baca mulai ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Ini adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga. Pesan inilah pesan terakhir daripada Yesus. Kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang
menyertainya. Ini adalah firman dikatakan di ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan menyatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda apa? Dia akan mengusir setan demi namaku. Dia akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Orang itu akan dipulihkan. Siapa orang percaya di sini adalah orang yang hari ini orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar spesifiknya ya, orang percaya itu percaya apa sih yang disebut oleh Yesus di sini sebelum dia terangkat ke surga. Kadangkala kita menjadi orang Kristen, ya sudahlah. Apalagi kita mungkin ada orang yang berkata, aku muda, gak punya pengalaman. Apakah mungkin Tuhan itu pakai model kayak aku ini? Apakah bisa Tuhan itu pakai aku seperti ini? Aku di rumah loh, dianggap, gak dianggap oleh keluarga. Aku di rumah, dianggap pupuk bawang, tau pupuk bawang ya. Ya sudahlah, ada-ada aja gitu ya. Kalau lomba atau game gitu ya sudahlah, gak usah terlalu berat. Kalau ada berpendapat, tidak didengar, tidak dianggap. Karena pikir, aduh udah anak kecil. Atau mungkin kau berkata, siapa? Apakah mungkin Tuhan itu bisa berperkara? Ataukah mungkin Tuhan itu bisa pakai aku seperti tanda-tanda ini? Apakah mungkin? Mungkin kita berpikir, gak mungkin. Gak bisa rasanya. Itu mungkin orang lain. Itu mungkin pemimpin-pemimpin, bukan aku. Hari ini kita mau belajar. Orang percaya di sini itu siapa? Kita buka sama-sama di Yohanes yang ke-14. Yohanes yang ke-14. Kita baca mulai ayat yang ke-8. Yohanes yang ke-14, ayat yang ke-8. Ini adalah percakapan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku. Firman Tuhan berkata ini, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, orang percaya itu artinya apa? Yang pertama adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan sama-sama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang percaya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bahwa Yesus adalah pribadi yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Hari-hari ini kita tahu, pergeseran yang ngaku, banyak orang yang ngaku tentang kekristenan, tetapi nilainya atau bahkan di dalamnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini Army of God, mumpung masih muda, Army of God semuanya di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, kebenaran atau fondasi hidup kita ini harus kuat. Jangan sampai nanti kemudian hari kita berjumpa dengan orang, setelah itu nanti bisa cara berpikirnya bisa berubah. Pengajaran sesat itu bukan cuma hari-hari ini aja muncul. Ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin awal gereja, kita tahu rasul-rasul juga sudah mengingatkan kepada murid-murid, kepada pengikut-pengikut orang Kristen, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang keliru. Memang pengajaran-pengajaran dari dulu itu ada yang pengajaran-pengajaran yang tidak tepat, tidak seperti Injil, tidak seperti firman Tuhan, ada. Kalau hari ini kita semua datang di tempat ini, di rumah Tuhan, kita mencari Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bukan manusia biasa. Memang ketika dia di muka bumi ini,
Dia mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia biasa untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Enggak ada jalan lain untuk kita ke tempat Bapa. Kalau kita baca yang ayat pasal 14 ini sebelumnya, Yesus berkata, "Aku pergi ke Bapa untuk menyiapkan rumah. Di sana banyak tempat untuk setiap kita." Kalau ada orang yang berkata, "Oh, kalau mau ke surga lewat jalannya ini, kalau mau ke surga lewat jalannya itu." Emang pernah dia ke sana? Emang orang yang ngomong seperti itu punya pengalaman ke sana atau punya memang tempat tinggalnya di sana? Kan enggak. Tetapi Yesus yang tinggal di surga turun ke muka bumi ini menjadi manusia dan berkata, "Aku tahu di tempat Bapakku ada tempat untuk setiap kita di tempat ini orang yang percaya. Dan tidak ada jalan lain kecuali melalui aku." Dengan jelas Tuhan berkata, "Kalau engkau mau melihat Bapa, lihatlah aku. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Hari-hari ini pengajaran kanan kiri, pengajaran simpang siur mereka membutuhkan. Percayalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang bahkan mengatasnamakan kekristenan. Percaya itu sudah ada ribuan yang tahun yang lalu sudah ada. Tetapi hari-hari ini mereka mencari platform yang baru, yang lebih relevan. Saya percaya itu bukan hanya pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan roh jahat di balik semuanya itu. Yang membingungkan, yang coba mengambil, yang coba menyesatkan jalannya. Gak apa-apa, gak harus menjadi Kristen untuk diselamatkan, gak harus percaya Yesus untuk masuk ke dalam surga. Pengajaran yang mengaku bahwa itu adalah Kristen, coba kita lihat, coba kita firman Tuhan berbicara apa mengenai hal itu. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Lebih antusias lagi yang sudah ketemu katakan amin. Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada syarat lain, tidak ada cara lain. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali adalah nama Yesus yang di situ dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu. Artinya apa? Dulu Yesus ketika ada di muka bumi ini mereka membuang Yesus. Mereka berkata masa Mesias gitu, masa juru selamat mati digantung. Masa Mesias tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus yang dibuang waktu itu dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Dengan jelas. Waktu itu Petrus dan Yohanes berkata, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan dari siapapun. Sebelum pengajaran-pengajaran semuanya itu muncul. Bahkan mungkin dulu sudah muncul, tapi tidak tahu. Tetapi di sini dikatakan sebelum yang kita dengar, yang hari-hari ini mungkin viral kita dengar, yang keluar di setiap sosial media kita, itu sudah Petrus sudah menegaskan, tidak ada keselamatan satupun. Tidak ada kecuali selain di dalam dia. Artinya apa? Di dalam Yesus. Hari-hari ini yang mendengar. Selama kita melakukan kasih tapi gak percaya sama Yesus ya bisa selamat lah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus di bawah kolong langit ini. Itu adalah kebenarannya. Dunia coba menggeser. Dunia coba memindahkan. Mungkin keserongannya tuh sedikit. Mungkin beloknya tuh sedikit. Masih kasih kok. Benar ya. Masih yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi bukan Yesus. Keserongan, kemiringan sedikit ini. Ujungnya itu berbeda. Oleh sebab itu hari ini anak muda. Kau gak usah bingung. Kita gak usah cemas. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Dan selama kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan kita memberi diri kita dibaptis dalam nama Yesus, dan kita penuh dengan Roh Kudus, percayalah itu sudah menjadi modal kita. Tiket kita ke tempat Bapa, tiket kita, akses kita ke Bapa. Yesus mengatakan tidak ada jalan lain kecuali melalui aku. Dunia ini coba memutar balikan, dunia ini coba mengambil, kayak memotong, kayak mengiris tipis. Sama sepertinya, tetapi sebenarnya tidak. Coba menggeser kebenaran itu. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu cemas. Pengajaran kanan kiri, pengajaran lewat dimanapun kita berada, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan ini. Hari ini gak usah dipusingkan dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat di luaran sana. Tapi percayalah, pegang firman Tuhan ini. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain selain daripada Yesus yang menyelamatkan. Itu firman Tuhan. Katakan amin. Itu adalah firman Tuhan. Pegang. Sejak engkau muda, engkau tua, bahkan kita akan meninggal, kita akan panggil nama dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selama-lamanya. Amin. Apapun pengajarannya. Orang percaya adalah percaya yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau sampai selamat apapun. Saya percaya bahwa bahkan hari ini kalau iman kita, kekristenan kita adalah kekristenan yang ikut daripada orang tua kita. Engkau lahir sudah Kristen tapi belum pernah dari mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Engkau harus pastikan bahwa aku mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada nama lain, gak ada cara lain. Jangan kau tertipu. Hari ini mata kita harus terbuka. Orang yang percaya adalah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jangan mau disesatkan. Kasih memang benar. Kasih memang betul. Bahkan kita Yesus mengajarkan tentang kasih. Tetapi bukan itu jalan. Bukan itu cara untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Orang banyak orang, bahkan Rasul Paulus, Rasul Petrus mengingatkan gereja di awal-awal, banyak orang nanti akan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang enak didengar, karena mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Percayalah, ada banyak orang mungkin pengen lebih terkenal, lebih populer, karena ada istilah-istilah yang sebenarnya enggak baru, sudah pernah ada. Ada istilah-istilah yang baru yang mereka coba angkat kembali, diberi panggung. Nah itu, ketika ada diberi panggung, mereka mencari panggung. Yesus tidak mengajarkan hal ini, daripada sibuk ngurusin hal itu, kita kerjakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Amin. Apa sih? Kan Tuhan memanggil setiap kita orang yang percaya, Tuhan akan pakai kita supranatural. Bahkan, engkau akan Yesus berkata, sebelum naik ke surga, percayalah perkataan orang yang sebelum meninggal atau sebelum terangkat, ya. Itu adalah perkataan terakhir, pasti perkataan yang berbobot. Betul ya? Pasti perkataan yang berbobot. Bukan perkataan yang sepele, bukan perkataan remeh-temeh, pasti bukan. Ya, mungkin kita pernah mengalami pengalaman mungkin engkong atau kakek atau siapa orang yang lebih tua mungkin daripada kita yang pulang terlebih dahulu. Ada pesan-pesan terakhir, pasti pesan-pesan yang berbobot, benar ya. Bukan pesan-pesan yang kelihatannya nasinya belum habis gitu kan enggak ya. Atau kelihatannya snack yang di sana dimakan, pasti bukan itu. Tetapi pesan-pesan yang berbobot, pesan-pesan yang tinggalkan, ada pesan-pesan yang penting. Demikian pula Yesus. Tuhan akan memakai kita untuk mengusir setan, untuk menumpang tangan kepada orang, dan orang itu akan sembuh. Kita akan bergerak di sana. Orang yang melakukan tanda-tanda itu menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kembali lagi di Yohanes yang ke-14. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, kita percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu iya. Kita percaya bahwa hari ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu masih ada untuk kita kerjakan. Jangan orang berpikir seperti ini bahwa menyembuhkan orang sakit itu ya murid-murid Yesus aja. Aku enggak bisa.
Atau jangan orang berpikir, bahkan orang untuk menginjil itu ya wes pemimpin-pemimpin aja, tokoh-tokoh aja, bukan aku, bukan. Kalau kita disebut orang percaya, artinya kita juga percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku jauh lebih besar. Jangan kita batasi hari ini kalau kita merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bukan untuk kita kerjakan, itu adalah tipu muslihat. Itu adalah kebohongan yang coba iblis berikan kepada setiap kita supaya kita tidak bergerak di sana. Supaya kita tidak melangkah di dalam kegerakan supranatural. Supaya kalau engkau bangkit, kalau engkau menyadarinya, bahaya orang ini. Karena kalau ketemu orang sakit, dia tumpang tangan, orang itu sembuh. Karena kalau ada orang yang terikat, orang itu berdoa, orang itu terlepas, dia kerajaan iblis, kerajaan setan akan dirugikan. Maka jangan ada yang bangkit. Sudahlah rame-rame ibadah bersama-sama, mungkin lompat-lompat, teriak-teriak, rasa melawan hadirat Tuhan, oke. Tapi jangan sampai mereka sadar bahwa mereka akan bergerak dalam level supernatural. Jangan. Itu adalah tipu muslihat. Bahkan kau cuma berpikir gini, mungkin yang bisa seperti itu pendoa-pendoa. Yang kerohaniannya itu loh tinggi. Makanya hari ini kita bongkar semuanya bahwa Tuhan itu mau pakai orang yang percaya. Yang pertama kali adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua hari ini kita percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Bukan cuma ketika firman Tuhan disampaikan, bukan zaman waktu Yesus ada di muka bumi, bukan sampai hari ini. Sampai hari ini, gak apa-apa kalau kita ketemu dengan orang sakit. Percayalah bahwa Tuhan mengurapi, akan ada orang yang menumpang tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percayalah yang membuat orang sembuh itu adalah Tuhan dan bukan kita. Hari ini kita mau belajar melangkah dalam supranatural. Gereja gak boleh menjadi gereja yang berhenti, yang hanya sekedar kita merasakan menerima kebaikan Tuhan, menerima jawaban daripada Tuhan, menerima firman dari Tuhan, menerima hadirat Tuhan, menerima Roh Kudus, tapi kita tidak bergerak apapun. Itu adalah kita sedang diputakan. Karena prinsipnya pemuritan daripada Yesus itu bukan hanya sekedar kita menerima, tetapi juga kita pergi untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang muda, saya rindu kita semua hari ini, pemikiran kita, hati kita, mata kita dibuka, selaput kita dibuka hari ini. Bahwa aku dipanggil, akan aku orang percaya, aku dipanggil untuk melakukan perkara-perkara supranatural. Itu adalah janjinya daripada Tuhan. Janji itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk orang percaya. Kalau kita gak percaya bahwa tuh pekerjaan Tuhan masih terjadi hari ini, maka Tuhan gak akan bekerja di sana. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Walaupun kita muda. Saya pertama kali, saya pernah mulai melayani sejak saya menerima Tuhan Yesus sejak SMP. Masih kecil ya, masih kecil lah. Masih katanya teman saya tuh kalau kena angin bisa terbang gitu ya. Karena sangat kecil gitu ya. Terus belajar untuk bergerak di dalam supranatural ini. Ketika ada orang yang sakit, saya ingat kami pergi ke teman kita yang punya nenek sakit yang gak bisa bergerak gitu ya. Kita kunjungi, kita doakan, kita tumpang tangan. Perihal dia sembuh atau lewat atau pulang ke rumah bapak, itu bukan kepentingan kita. Kita mau bergerak, kita mau melangkah, kita doakan. Bahkan kalau kita pernah sengaja di momen-momen tertentu kita datang ke panti asuhan, kita doakan orang-orang yang mengalami disabilitas, kita datang ke rumah panti oma opa yang dititipkan di sana, kita doakan mereka yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang maaf untuk toilet aja mereka enggak bisa. Ketika kita datang itu baunya tuh macam-macam. Tapi kita mau mengasihi, kita mau mendoakan.
perihal, sekali lagi, perihal sembuh, perihal segala sesuatu terjadi itu bukan kepentingan kita. Tapi kita mau bergerak di sana. Kita mau mulai percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu iya dan amin. Amin. Kenapa sih hari-hari ini yang sering digeser kebenarannya adalah demikian. Orang itu hari-hari ini meragukan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena ada yang salah mungkin atau berpikir demikian. Karena itu kalau perjanjian lama itu untuk orang Israel aja, Israel kuno. Jadi gak perlu sekarang. Itu budayanya Israel, bukan gak relevan kalau pakai dengan budaya sekarang. Atau kalau kita membaca misalnya ketemu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok yang ini sama yang ini beda? Berarti ada yang salah ini, ada yang keliru. Banyak orang mempertanyakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu benar apa enggak. Bahkan ada banyak orang yang kita tidak usah berdebat tentang hal itu. Jangan pernah berdebat tentang firman Tuhan. Enggak selesai pasti. Percayalah. Ketika kita belajar mengenai teologi, mengenai apa namanya belajar teologi, sedikit aja tentang firman Tuhan di mata kuliah itu membuat kita tuh semakin menyadari bahwa ternyata kita itu terbatas. Gak bisa menampung kealahan yang luar biasa itu untuk kita mengerti. Gak bisa. Coba bayangkan, kalau kita belajar Trinitas, gimana bisa tiga Allah itu menjadi satu? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimana konsepnya bahwa tiga adalah satu? Kalau dijelaskan, semakin dijelaskan, itu akan semakin membingungkan. Karena apa? Kadangkala daya pemikiran kita, daya tangkap kita gak mampu untuk menampung Allah yang besar itu menjelaskan pribadinya kepada kita yang terbatas. Ada hal-hal tertentu yang kita dituntun sesuai dengan pengertian kita perlahan-lahan. Oleh sebab itu, kalau membuat kita hal-hal yang hari ini membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mau berperkara, melakukan hal-hal pekerjaan Tuhan, terus baca firman Tuhan. Di sini bagaimana Tuhan itu melakukan rencananya, melakukan pekerjaannya. Dari mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian pertama, bagaimana Tuhan bekerja menciptakan bumi ini. Mustahil. Bagaimana ceritanya? Loh, kalau orang mungkin sayang berkata, bumi ini tercipta karena ada benturan. Gitu ya, terjadilah bumi. Kita tahu firman Tuhan. Kejadian satu, bagaimana Tuhan berfirman dan bumi itu jadi. Bagaimana Tuhan berfirman, terang dan gelap itu jadi, hewan-hewan jadi, lautan terpisah, air terpisah dengan daratan. Bagaimana semuanya itu ditulis di firman Tuhan di Kejadian ini, karena itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita hari ini sudah tidak percaya lagi, mungkin gak sih Tuhan bekerja? Mungkin gak sih Tuhan pakai aku? Masih mungkin gak sih Tuhan itu sembuhkan? Mungkin gak sih Tuhan itu bikin mukjizat? Hei, baca firman Tuhan makanya. Cintai firman ini, cintai Alkitabmu, renungkan Alkitabmu, renungkan firman Tuhan. Maka engkau akan semakin percaya, iya loh bumi ini jadi dengan dia berfirman. Maka kalau dia berfirman itu ya dan amin. Maka kalau dia berkata, kalau engkau percaya iman sekecil biji sawi pun memindahkan gunung, gak ada yang mustahil. Maka kalau engkau menghadapi permasalahan apapun dalam kehidupanmu, engkau katakan dia berfirman, maka itu jadi. Berfirmanlah ya Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu dan orang lain. Karena engkau membaca firman Tuhan ini percaya. Oleh sebab itu jangan ragukan firman Tuhan. Jangan ragukan pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai akhir nanti di Wahyu terakhir. Bagaimana Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Dia akan menjemput kita bagaimana bumi yang baru. Bagaimana langit yang baru Tuhan berperkara di sana. Bagaimana peperangan akhir. Perang terakhir dengan kuasa kegelapan. Itu dituliskan pekerjaan Tuhan semuanya ada di sini. Bagaimana Yesus lahir di muka bumi ini. Bagaimana dia menjadi dewasa. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Bagaimana dia melakukan mukjizat. Mengubah air menjadi
anggur, bagaimana dia membangkitkan orang mati, bagaimana dia mati di kayu salib, itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nah oleh sebab itu jangan kita ragu lagi, jangan kita ragu, gak bisa lah kelihatannya, itu bukan aku, itu bukan, itu adalah orang percaya akan mendapatkan bagiannya kalau engkau percaya. Jadi firman Tuhan ini jangan pernah diragukan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat, pekerjaan Tuhan yang ajaib, itu masih sampai hari ini, karena itu janjinya. Engkau yang percaya, engkau akan melakukannya. Engkau yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang Tuhan kerjakan. Pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu baca firman Tuhan ini, jangan ragukan. Ada banyak hal yang hari ini kita juga dengar. Bahkan di Yohanes 1 dikatakan, firman itu adalah Allah. Allah adalah, kita baca dulu aja ya daripada sesat nanti ya. Di Yohanes 1, pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau merasa jauh daripada Tuhan, kalau engkau merasa jauh daripada Allah, baca firman Tuhan, dekatkan firman Tuhan itu dalam hidupmu, maka engkau akan dekat sama Tuhan. Mendekatlah, bukan kemana-mana cuma dibawa, kemana-mana cuma ditenteng, bukan. Tetapi firmannya dibaca, direnungkan, dicintai. Tidak dipertanyakan lagi keabsahannya, ini sudah mutlak firman Tuhan, ini benar. Di atas segala kebenaran adalah firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah dan Allah adalah firman itu. Oleh sebab itu yang masih mempertanyakan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sudah clear bahwa firman itu adalah Allah. Amin. Kalau engkau jauh daripada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, gak tahu caranya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, mendekat kepada Tuhan karena firman ini adalah Allah. Dan Allah adalah firman. Oleh sebab itu di dalam firman ini kita bersama-sama mendekat kepada Allah. Hari ini Army of God, saya sekali lagi, saya gak mau menjadi membangun satu anak muda yang cuma euforia, seru, rame, punya banyak teman, atau mungkin punya banyak bersama-sama kerjakan segala sesuatu. Bukan, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Amin. Percaya kepada Yesus, percaya kepada pekerjaan Allah yang dahsyat. Sampai hari ini Tuhan masih berperkara. Tujuannya untuk apa sih? Untuk setiap kita mengerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Yesus berkata, waktuku enggak lama lagi. Yesus harus disalibkan dan dia terangkat ke surga. Dia pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini selanjutnya adalah bagian daripada kita. Amin. Kita buka di 2 Petrus 2 ayat yang pertama. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa itu siapa? Yaitu Yesus yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dalam kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Di sini dikatakan kita tidak boleh menyangkal Yesus, dikatakan bahwa Tuhan adalah yang menebus itu. Kita tidak boleh menyangkalnya akan bangkit nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang serong. Bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa mengerti kalau itu keliru ketika kita membaca firman Tuhan ini dan kita tinggal di dalam komunitas yang menguatkan. Yang menguatkan, yang berdoa, yang berjaga-jaga. Kalau kita bisa berdiskusi, kan kalau misalnya di ibadah seperti ini, kan gak bisa ya, mungkin interupsi, angkat tangan, ada mau tanya sesuatu, kan gak bisa. Benar ya, tapi di kelompok-kelompok kecil kita bisa berdiskusi apa yang kita dengar. Di kelompok-kelompok kecil, di CG-CG kita bisa berdiskusi apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu. Kita dijaga karena apa? Hari-hari ini, bahkan kedepannya nanti akan banyak nabi palsu. Akan ada pengajar-pengajar yang lain, yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini,
ketika kita ada di dalam connect group, ketika kita ada di dalam CG, percayalah itu sangat membangun setiap kita untuk kita semakin mengerti, bergerak di dalam, benar-benar bergerak di dalam pekerjaan daripada Tuhan. Kita membangun satu dengan yang lain. Amin. Itu yang kedua, bagaimana kita orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tuh masih berperkara. Coba lihat kedua tangan kita. Coba lihat. Nah, coba lihat tanganmu. Masing-masing cuma dilihat ya. Walaupun dia keriput, enggak ya. Walaupun dia mungkin kotor hari ini, ada coretannya. Mungkin hawal apapun, lihat tanganmu. Tuhan, lihat masing-masing tangannya. Jangan tangan temannya, masing-masing saja. Ya, lihat. Dengan tanganmu ini Tuhan itu mau melakukan pekerjaannya. Katakan amin. Dengan tanganmu ini loh, yang kamu lihat dengan kedua matamu. Tuhan itu ada kuasa yang Tuhan itu mau melaluinya. Dengan tangan ini. Percayalah. Kalau engkau gak percaya, engkau gak akan mendapatkannya. Percaya terlebih dahulu, aku mau Tuhan, aku percaya. Dengan kedua tangan ini, Tuhan mau berperkara, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hari ini buka hati kita. Kalau kita ketemu dengan pekerjaan Tuhan, kita enggak boleh lari, kita enggak boleh menghindar, dan kita tidak boleh merasa bahwa itu bukan kita, tetapi itu adalah kita. Amin. Orang percaya. Yang terakhir, percaya apa? Percaya kepada apa? Yang terakhir kita buka kembali di Yohanes yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes yang ke-14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang ketiga adalah percaya dengan Roh Kudus. Kita harus percaya dengan Roh Kudus. Dunia tidak percaya kepada Roh Kudus karena dia tidak melihatnya. Dunia tidak percaya kepada Roh Kudus karena mereka tidak mengenalnya. Dunia tidak percaya kepada Roh Kudus karena dia tidak merasakannya. Hari ini kita mengenal Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang nyata, yang diutus oleh Bapa untuk menemani kita. Roh Kudus itu pribadi yang menyertai kita, yang menghibur kita, yang mengajarkan kepada kita tentang banyak hal ketika kita harus diperhadapkan dengan dua jalan. Mana yang harus aku pilih ketika hati kita berkata, di sini ini adalah dosa dan ini adalah kebenaran. Itu Roh Kudus sedang berbicara di dalam hati kita. Karena tidak ada sesuatu yang baik di muka bumi ini kalau kita tidak dianugerahkan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Dunia ini kalau tidak bisa melihatnya berarti itu tidak nyata. Dunia ini kalau dia tidak merasakan, tidak mengenalnya berarti dia tidak percaya. Kita tidak mau menjadi orang golongan yang menjadi golongan orang-orang dunia. Yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Hari ini kita percaya kepada Roh Kudus. Amin. Hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Roh Kudus. Bahwa Yesus waktu terangkat ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudusnya. Murid-murid Yesus waktu itu. Gak cuma murid-muridnya, gak cuma 12 muridnya. Bersama dengan beberapa orang. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka berdoa di atas loteng. Mereka gak ngerti bentuknya Roh Kudus itu bakal seperti apa. Tetapi ketika mereka berdoa, tiba-tiba ada suara kencang. Seperti tiupan angin yang kencang sekali. Dan di sana ada orang mulai berbicara dengan bahasa lain. Ada seperti lidah-lidah api di kepala mereka. Ada Roh Kudus turun dan itu mengubah setiap mereka. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Pribadi yang hadir, yang sungguh-sungguh. Yang kita bisa rasakan. Saya Kristen dari kecil. Dari lahir, saya lahir dari keluarga Kristen. Pengalaman pertama saya merasakan Roh Kudus adalah ketika saya CG.
ketika saya CG, gak pernah di dalam pengalaman saya beragama Kristen, saya merasakan Roh Kudus, saya tidak pernah merasakan bagaimana saya dikasihi. Suatu ketika saya CG, saya merasakan dikasihi, ada satu pribadi yang peluk saya kencang dan berkata bahwa aku mengasihimu. Membuat saya menangis, membuat saya dikasihi, merasa dikasihi. Membuat air mata saya keluar dan saya percaya bahwa ada kasih Bapa. Itu adalah pribadi Roh Kudus yang dunia ini mungkin gak kenal karena mereka gak merasakan. Saya merasakannya. Kalau kita merasakannya ketika kita menyembah Tuhan, tiba-tiba di dalam hati kita ada damai sejahtera, kita bisa dilawat Tuhan. Bukan cuma itu saja, tetapi salah satunya adalah itu. Ada pengalaman, sehingga tidak bisa terbantahkan, saya merasakannya. Jadi kalau ada orang yang berkata, kalau karena saya pernah mencicipi bahwa garam itu adalah rasanya asin, walaupun ada orang yang berkata mungkin garam itu pahit, tetapi saya berkata, saya tidak mau berdebat karena apa? Saya sudah mencicipinya. Garam itu adalah asin. Sama dengan demikian. Ada orang yang berkata, Roh Kudus itu tidak ada. Saya pernah merasakannya secara pribadi. Kalau teman-teman merasakannya secara pribadi kan gak bisa terbantahkan kan? Betul ya? Gak bisa terbantahkan. Ada pribadi yang melawat, yang mengasihi, yang menjamah kita, ini pribadi Roh Kudus. Yang mengubahkan hati kita. Siapa yang bisa mengubahkan hati? Yang dulunya saya punya hati yang keras. Egonya itu minta ampun. Udah pokoknya kalau sudah ingin sesuatu gak bisa dirubah. Tapi siapa yang bisa merubahkan hati manusia? Kalau bukan Roh Kudus. Kita yang dulunya mungkin kerasnya minta ampun gitu ya. Pokoknya inilah aku. Tapi ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita menjadi pribadi yang diubahkan. Kita menjadi pribadi yang diubahkan serupa dengan Yesus. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kesaksian bahwa Roh Kudus itu nyata, tempat itu bergoyang ketika mereka berdoa. Mereka penuh dengan Roh Kudus membuat mereka berani. Kalau kita bicara ini mungkin sekarang kurang terlalu ini ya, bisa memahaminya karena kalau dulu memberitakan Injil, memberitakan firman Allah itu dulu enggak mudah. Karena kita tahu awal gereja mula-mula itu dalam penindasan bangsa Roma waktu itu. Ketika ada orang yang mengabarkan tentang firman Allah, mereka mengabarkan tentang Yesus, hukumannya mati. Hukumannya enggak cuma mati ditembak der, mati enggak. Tapi hukumannya disiksa, tapi hukumannya dianiaya, menyedihkan. Sehingga banyak murid-murid itu harus tercerai kemana-mana. Karena selain menghindari daripada penganiayaan ini, mereka bijaksana, mereka juga mengabarkan Injil itu sampai kemana-mana. Kadang lari, mereka dikejar-kejar oleh pemerintahan waktu itu demi mengabarkan Injil. Bahkan gak cuma dirinya, bahkan melihat anaknya. Kalau gak menyangkal Yesus, anaknya lah yang diberikan kepada singa, anaknya lah yang akan dibunuh. Bukan cuma dirinya. Kadangkala penganiayaan karena kebenaran, karena firman Allah itu enggak mudah zaman itu. Sehingga kata-kata di sini katakan lalu mereka memberitakan Allah dengan berani. Itu waktu itu menjadi sesuatu banget. Mengubahkan hidup mereka banget. Karena waktu itu memang mencekam keadaannya. Banyak orang enggak berani untuk mengabarkan Injil. Banyak orang enggak berani mengabarkan firman Tuhan. Karena mereka bisa dibakar hidup-hidup, ditaruh di taman. Kota sebagai tanda bagi orang yang mau mengabarkan kebenaran firman Allah itu hukumannya. Sehingga banyak orang takut. Itu teror kemana-mana. Bahkan Pak Rasul Paulus pun kan melakukannya. Bukan ya, sebelum-sebelumnya dia ketemu dengan Yesus. Menjadi sebelumnya adalah Saulus. Dia kejar itu orang Kristen kemanapun. Di mana ada orang Kristen dia kejar. Dia bunuh. Ya demikian waktu itu. Sehingga untuk mengabarkan firman Allah memang butuh keberanian. Yang tapi kita bisa lihat sebelumnya apa yang membuat mereka berani adalah karena siapa? Roh
kudus. Di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu nyata. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita keberanian, mengubahkan hidup kita. Itu Roh Kudus. Jangan anggap remeh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu nyata. Hari ini, kalau orang dunia berkata Roh Kudus itu enggak ada, karena mereka belum merasakannya. Tapi hari ini kita merasakannya. Dan kalau engkau belum merasakannya hari ini, mari sama-sama kita menginginkannya. Kita menginginkan Roh Kudus ini. Ada satu pengalaman, ini ditulis di Kisah Para Rasul 8. Kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-16. Ada orang yang menginginkan Roh Kudus, punya uang dan mau bayar supaya aku bisa melakukannya. Tetapi kita lihat bersama-sama ya di Kisah Para Rasul yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayah, namanya adalah siapa? Simon. Ya di situ dulu banyak nama ya. Simon Petrus, Simon yang lain. Ini Simon yang lain, bukan Simon Petrus ya. Kayak sekarang ya, namanya itu kan nama Michael itu banyak di mana-mana ya. Michael A, Michael B gitu ya, sama halnya. Dan itu adalah namanya Simon. Kita lanjutkan ya di ayat yang ke-16. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus belum turun. Mereka sudah dibaptis. Tetapi belum penuh dengan Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kita bisa baca nanti pulang dari sini, baca satu perikop ini bagaimana whole story-nya. Tapi bahwa waktu itu ada Simon yang berkata, kok bisa Rasul Petrus menumpangkan tangan kepada orang. Orang itu dibaptis Roh Kudus, aku mau. Kalau aku tumpang tangan, orang itu juga akan penuh Roh Kudus. Aku ada uang. Petrus marah, gak bisa. Binasalah uangmu berserta dengan dirimu. Sekalipun kita punya banyak uang, sekalipun kita pintar, sekalipun keluargamu mungkin berada, tetapi kalau tidak dikaruniakan daripada Tuhan, tidak bisa kita menerimanya. Bukan uang kita yang menjadikan kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hari ini, tetapi ada penumpangan tangan yang supaya engkau menerima kepenuhan daripada Roh Kudus, itu masih sampai hari ini. Kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Allah sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah percaya terhadap siapa? Roh Kudus. Yang belum merasakan Roh Kudus. Yang belum penuh dengan Roh Kudus. Aku gak ngerti. Tapi aku mau merasakannya. Aku mau mengalami Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus. Salah satu baptisan, tanda di baptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Hari ini saya akan berdoa buat teman-teman yang belum menerima atau merasakan Roh Kudus. Ini adalah saatnya kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan tanda-tanda yang heran. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi gereja yang supranatural dan penuh dengan Roh Kudus. Kita gak boleh miss dengan hal itu. Amin. Tiga hal ini harus kita pegang sama-sama. Sampai usia berapapun, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, apapun yang kau dengar hari-hari ini. Amin.